Nah kalau dijodoh-jodohin sama Larissa aku ketawa-tawa aja karena kan namanya netizen kan kita nggak bisa atur mulutnya lucu-lucuan gimana. Jadi aku menurut aku ketawa-tawa aja gitu. Jadi kenapa jadi kayak tukeran pasangan nih konsepnya bukan FTV tukeran pasangan kan. Dan menurut aku juga udah bukan anak kecil yang lagi tukeran mainan gitu. Dibilang duda keren nih, banyak netizen. Aduh, kan itu kan penilaian orang sih ya. Itu kan kayak kita dibilang ganteng kan yang lihat orang gitu. Jadi bebas-bebas aja netizen bilang duluren lah apalah. Tapi kan kalau kan jadi dijodoh-jodohin juga nih sama kalah lagi. Menarik. Iya kalau dijodohin sama adiknya nyariin jodoh. Nah kalau dijodoh-jodohin sama Larissa aku ketawa-tawa aja karena kan namanya netizen kan kita nggak bisa atur mulutnya lucu-lucuan gimana. Jadi aku menurut aku ketawa-tawa aja gitu. Jadi kenapa jadi kayak tukeran pasangan nih konsepnya bukan FTV tukeran pasangan kan. Dan menurut aku juga udah bukan anak kecil yang lagi tukeran mainan gitu. Jadi ya kalau dijodoh-jodohin ya terserah netizen bebas, tapi akunya biasa aja. Larissa juga nggak ada kontakan sama sekali gimana, atau yang gimana gimana. Artinya nggak kenal ya dengan Larissa sendiri, kenal dekat atau gimana? Nggak pernah, malah baru kontakan tuh karena sekarang Alvin sudah menikah juga, kita kontakan soal anak juga nggak pernah berdua, pasti ada manajer, grup call, gitu-gitu. Makanya sekarang kan jadi lebih sensitif netizen ya, maksudnya melihat abang Siti dekat sama cewek siapa, jadi langsung di... Iya pasti, pasti, cuma aku santai aja nanggepinnya. Kayak kemarin. Kayak kemarin yang foto sama kakak. Oh iya, emang sengaja sih itu. Pakai masker. Sebenarnya yang motoin juga dan itu nggak direncanain, difotoin sama supir terus ya bilang nggak kelihatan kami nih. Bahkan keluarga sendiri nge-WA kayak itu siapa cewek yang sama Zikri? Itu kami nih gitu. Ya udah jadi pada sensitif aja sekarang. Itu siapa gitu. Tapi aku udah tegesin kalau fokusnya aku sekarang nggak nyari buat pasangan atau apalagi buat menikah ya, tapi bukan berarti menutup diri, cuma fokusnya aja lagi nggak ke pasangan. Tapi mengaminkan nggak sih perjodohan dari netizen ini ke sama Larissa? Banyak yang tag tuh, tag di IG dirimu dengan Larissa. Oh banyak lah kayak gitu-gitu. Mengaminkan juga nggak sih? Enggak lah, nggak mengaminkannya bukan dalam hal negatif, maksudnya ya nggak ada yang tahu namanya jodoh, jadi aku sama Larissa juga biasa aja, gak ada yang kontekan gitu tiap hari. Tapi masuk tipe kakak gak sih kak? Masuk tipe kakak Nah, itu aku gak bisa jawab karena belum pernah ketemu, belum pernah kenal personalitinya. Baru sekali dua kali telepon, itu juga masalah kerjaan sama manajer gitu. Kapan? Ya baru-baru, ya 2-3 hari ini karena memang ada kerjaan yang sama gitu. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, komen, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.